Ada berita bahagia juga nih, yaitu berita lamaran. Kali ini datang dari artis yang sekarang mantap dengan hijabnya, yaitu Nuri Maulida. Betul, dan setelah menggelar pengajian nih beberapa hari yang lalu, kemarin Nuri Maulida baru saja melangsungkan prosesi lamaran. Selamat ya. Nerawang lagi. Ucapin terima kasih buat teman-teman semua udah hadir di sini, sudah mau panas-panasan di sini, dan sudah mau ikut mendoakan juga untuk Nuri, Bang Adam, dan juga seluruh keluarga di sini, baik keluarga dari keluarga besarnya Bang Adam dan keluarga Nuri. Terima kasih. Sebenarnya ini acara belum selesai lagi, kita masih ada acara hiburan dan entertainment yang lainnya. Jadi kalau pengen tahu seperti apa acara dan adab Sunda yang akan kita persembahkan, mungkin teman-teman bisa lihat nanti. Menjadi keluarga, bagian keluarga, dan juga menjadi saudara, apalagi menjadi kazin dari Anggi ini. Karena memang pada awalnya memang saya pemingatnya Gatuh Siti Nurhaliza, sempat datang ke konsernya beliau juga, dan sekarang bisa menjadi bagiannya keluarga, itu sebuah kebanggaan tersendiri buat saya, dan merupakan suatu kehormatan juga saya bisa menjadi bagian dari keluarga yang sangat mulia ini. Ya, alhamdulillah, semuanya nggak ada yang kebetulan, semua ini udah Allah atur pastinya, dan insya Allah kedepannya bisa menjadi sesuatu yang berkah, manfaat, dan lebih baik. Gitu aja, minta doanya dari semua. Kenalan gimana yang pasti ya, seperti tadi ya Bang Adam pernah bilang, kita kenalan di kota Jakarta pasti gitu, dan alhamdulillah di hari yang baik, di tempat yang baik juga, di waktu yang baik juga. Pada awalnya memang saya mengenal Adam dan juga keluarganya ini, Bang Adam dan keluarganya, tahun lalu. Jadi kenapa memilih tanggal 31? Sebenarnya setiap tanggal dan hari itu adalah baik ya. Cuman memang yang berketepatan dan memang baik dan bercocokan dengan jadwal semua adalah hari inilah gitu, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah berkahi buat kami dan semua teman-teman. Oh, pada mulanya saya tidak tahu yang Nuri ini seorang artis. Masa kali pertama saya jumpa dengannya, tetapi apabila sedar yang Nuri ini seorang artis, ya sudah. Terima kasih ada. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the... Alhamdulillah, majlis lamaran tadi berjalan dengan lancar, dengan penuh berkah. Jadi kedua-dua pihak keluarga sudah bersetuju. Iya, kebetulan memang pas dengan hari kelahiran saya juga. Jadi ya mudah-mudahan memorinya jadi tak terlalu banyak lah. Ya, insya Allah itu jadi yang terbaik di Jakarta. Selamat ya buat Nuri Maulida, dan ya, semoga ini kan baru lamaran nih deh. Biasanya kalau habis lamaran langsung biasanya ada akad nikah dan segala macam. Ya. Semoga prosesinya sampai dengan akad nikah nanti, resepsi mungkin setelah itu kalau ada, lancar semuanya. Ya kan, amin, didoain banyak orang, amin. Dan semoga menjadi keluarga yang bahagia selalu. Amin, long last amin. Tentunya.